Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa. Halo sahabat tani, berjumpa lagi dengan saya di channel Sahabat Tani TV. Nah ini sahabat tani, di Temanggung sini cuaca sangat ekstrim sekali. Padahal cabai kaliber ini saatnya produksi dan terkena tadi ada hujan es. Di sini hujan es pada patah tunasnya, tapi tidak apa-apalah, memang itu kendala alam. Jadi ini tadi berlangsungnya pemberian kapur tanah maupun dolomit yang diaduk dengan kapos lalu ditaburkan di setiap tanamannya atau di lubang pangkal tanaman dengan dosis 1 genggam untuk menahan atau untuk menaikkan pH tanah dan penyuplaian nutrisi. Jadi kapos itu selain disprei bisa diaplikasikan dengan sistem ditabur ataupun dikocor. Jadi sangat efektif. Sahabat tani bisa lihat sendiri ini efek dari kapos. Sangat mantap buahnya, jos. Ini pada patah terkena hujan es tadi. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now. Oke sahabat tani, ini tanaman cabai kaliber saya. Masa generatif umur 85 hari, saya suplai terus pakai kapos dan saya campur dengan dolomit. Mantap banget sahabatnya. Ini tanaman cabai rawit kaliber ini baru satu kali saya kocor pakai kapos dan saya spray pakai kapos. Hasilnya seperti ini. Terus tadi saya habis melakukan pengaplikasian kembali untuk kapos, saya mix dengan dolomit, saya taburkan di sebelah tanaman dan pas tanamannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pH tanah agar meningkat. Soalnya curah hujan di sini sangat tinggi sekali, hampir tiap hari hujan. Jadi saya campurkan dolomit. Oke sahabat tani, ini saya barusan memberikan dolomit dan saya mix dengan kapos dengan tujuan untuk menaikkan pH tanah dan merangsang untuk pembuahan bunga lagi agar lebih banyak lagi. Slipping, never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walk in the lines, fine. But I hope one day you'll break through. Jadi kapos itu selain di spray juga bisa di mix dengan dolomit untuk di langsung taburkan di samping tanaman. Ini satu bungkus kapos ini saya mix dengan
dolomit 50 kilo, saya aduk sampai merata, terus saya sebarkan ke samping-samping tanaman. Untuk dosis, tiap satu tanaman saya kasih satu genggam. Roboh kena angin tadi. Nah, ini sahabat tani, barusan hujan lebat plus campur hujan es, ini sampai tanamannya roboh. Sahabat tani bisa lihat sendiri, ini hasil efikasi dari kapos. Ini buahnya seperti ini. Mantap. Nah, ini sahabat tani, barusan efek dari hujan lebat tadi, hujan lebat plus campur es ini, pada patah. Jadi kalau sahabat tani tanam cabai kaliber ini, samping-samping harus dikasih tali ataupun patok ya, biar kalau kena angin nggak pada roboh seperti ini. Ini telat sebenarnya. Nah, oke sahabat tani, ini barusan efek dari hujan es. Ini tertimpa es, butiran-butiran es sebesar kelereng ini barusan pada roboh. Padahal sahabat tani bisa lihat sendiri, ini bakalan bunganya banyak. Dan ini sahabat tani, nah, tiga ini percabangan, buahnya tiga sahabat tani, double tiga, yang atasnya double dua, bawahnya double tiga lagi, ini dua. Jadi cabai rawit kaliber ini memang sudah teruji, bagus, mantap. Ini bawahnya juga ini. Oke sahabat tani, ini yang di bawah pohon aja tetap kuat, tidak rusak daunnya, dan buahnya juga maksimal. Padahal tanaman ini di bawah pohon sukun. Jadi memang menurut saya kapos itu sangat efektif disepraikan maupun dikocor di tanaman fase generatif atau di masa pembungaan. Oke sahabat tani, ini benih cabai rawit kaliber ini memang sangat bagus sekali, sudah terbukti, saya sudah menanam sendiri, dan ditanam di dataran tinggi juga bagus, ditanam di pesawahan dataran rendah juga bagus, sangat bagus sekali. Karena saya sudah membuktikan dibanding dengan tanaman cabai rawit yang lain, cabai rawit kaliber lebih kuat, umurnya lebih panjang, buahnya lebih gembel. Untuk masalah pemasaran buah lebih bagus, lebih tinggi, lebih mahal dibanding harga cabai rawit yang lain. Dan untuk di ketahanan penyakit, sahabat tani bisa lihat sendiri, sangat kuat, pateknya tidak ada, layu, bisa ternetralisir, masalah gemini juga toleran.
dan untuk masalah perawatannya lebih mudah. Oke sahabat tani, ini jarak antar bedengan 1 meter udah hampir menutup. Mantap. Oke sahabat tani, jadi kalau menginginkan bunga seperti ini, pakailah kapos. Hasilnya pasti mantap banget. Sampai jumpa. I want nobody but you. 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 There's songs for you. When you're down and bitter, shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and Clyde. Help with everybody else. You and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love, girl.